Felicia Tissue singgung ini usai Kaesang dan Nadia Arifta kepergok kencan. Felicia Tissue mengunggah sebuah kalimat setelah beredarnya foto Kaesang Pangarep dan Nadia Arifta saat kepergok kencan. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Felicia Tissue tampak membicarakan soal kehidupan. Felicia mengibaratkan bahwa kehidupan seperti sebuah benih yang berukuran kecil dan halus. Pertarungan pertengahan minggu, benih, kami memulai hidup seperti benih, kecil dan halus, ujarnya. Kemudian, Felicia berbicara mengenai bertumbuhnya sebuah benih hingga membentuk tunas dan berdaun. Dengan sinar matahari dan hujan, benih bertugas dan akhirnya daun dan cabang terbentuk, lanjutnya. Felicia kemudian seakan berbicara tentang sebuah masalah atau tragedi yang menyerang sehingga membuat benih itu terbakar. Ketika tragedi yang setara dengan api menyerang, itu akan terbakar. Tetapi pada suatu saat, ia akan bertunas sekali lagi, tangguh dan kuat. Mungkin kali ini bunga bermekaran. Aku lupa cek, itu pohonnya asli atau palsu ya, tuturnya. Unggahan itu pun memunculkan dugaan warganet bahwa berhubungan dengan kisahnya dengan Kaesang yang berakhir tanpa kejelasan.